told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke, assalamualaikum Mas Bro. Hari ini saya mau preview sebuah joran pesanan dari Mas Bro Noval di Kota Waringin Lama, Mas Bro ya. Ini hasil dari tebaran racun Mas Bro Krisna 27 nih Mas Bro. Jadi berapa kali trip tuh memang kalah set, karena kan spot-spot di daerah sana tuh ya di bawah sawitan, danau-danau gatal itu rimbun, terus masih ada danau Masorayan juga yang cukup rimbun. Jadi memang perlu joran yang disetting untuk manuver. Apalagi Mas Bro Noval ini ngelihat langsung Mas Bro Krisna 27 di situ tanpa hambatan. Jadi itu sih dasarnya Mas Bro ya. Oke. Joran ini pertama kali saya bikin joran. Sebenarnya ada beberapa yang sudah saya tambahin label. Jadi ini memang serisnya joran aneh, tapi sekarang saya pertegas Mas Bro ya. Jadi saya klasifikasikan sendiri-sendiri. Yang di request sama Mas Bro Noval ini yang SE Mas Bro ya. Kenapa saya imbuhi atau saya tambahin kode SE di belakangnya? Karena kalau mau performa yang seperti ini, ada syarat yang cukup sulit dipenuhi gitu loh Mas Bro ya. Syaratnya tuh sangat sulit gitu ya. Jadi ini kan memang basicnya masih sama dengan joran aneh reguler ya Mas Bro ya. Si red leg dan lain-lain yang sebelumnya saya posting. Cuman di bagian gagangnya itu berbeda gitu loh Mas Bro. Bagian gagangnya ini harus pakai bahan dasar gagang joran dengan merek tertentu dan spek tertentu Mas Bro. Itu bedanya. Kalau secara aksesoris atau material lainnya ya Mas Bro ya, untuk di bagian gagang, sebenarnya ini railset yang dipakai cenderung railset yang murah, cuman di sini yang dimodifikasi atau ditambahin itu lock dekornya Mas Bro ya. Lock dekornya kita tambahin karbon, sisanya ya busa-busa biasa aja gitu loh Mas Bro. Jadi memang dikejar simpelnya secara material gitu loh Mas Bro. Ini SE ini kombinasi antara joran yang versi reguler dan versi HD-nya gitu. Kapasitas lurnya itu di atasnya reguler gitu Mas Bro, sampai ke HD ya, mungkin nggak sampai ke HD yang kemarin saya tes sampai 30 gram itu yang kontennya hilang itu loh Mas Bro. Tapi ini mampu 24-25 gram itu mampu, tapi jangan dipaksakan ya, karena itu bukan lur idealnya, tapi mampu. Kemampuan itu kan kemampuan punyanya HD gitu loh Mas Bro ya. Nah, sedangkan bobotnya di reguler Mas Bro. Jadi inilah keunggulan dari versi SE. Saya sampai lupa kenapa bisa sampai dapat warna ini itu Mas Bro ya. Akhirnya itu yang dipakai memang warnanya hijau lumut dengan list silver. Ya saya juga nggak nyangka hasilnya akan jadi seperti ini Mas Bro ya. Memang keunggulan dari joran ini itu di kemampuan manuvernya gitu loh Mas Bro. Gimana ya, mau dibahas sekarang atau nanti? Tapi ini ada kesempatan ini kan untuk SE, karena ini jarang banget ya untuk dibahas. Jadi SE ini ada versi HD dan ada versi reguler. Reguler itu yang kayak red leg itu Mas Bro ya. Maksimum panjangnya itu hanya di angka 127 atau 130 cm. Paling pendek saya buat di 125 itu Mas Bro ya. Dia ringan but join. Kalau yang reguler ringan but join dan bisa terus diproduksi gitu Mas Bro. Jadi teman-teman kalau mau pesen itu pasti bisa, pasti ready. Sedangkan yang HD, dia versi heavy duty-nya gitu loh Mas Bro. Jadi lebih kerasnya gitu loh Mas Bro. Lebih kerasnya dari si joran aneh series. Itulah kenapa kode belakangnya HD gitu ya. Dia kemampuan lur lebih berat gitu loh Mas Bro. Dan itu tetap masih bisa diproduksi misalnya teman-teman mau. Tapi yang SE ini benar-benar sulit Mas Bro ya. Karena saya sendiri untuk menjamin bagian gagangnya itu ada terus nggak bisa Mas Bro ya. Jadi itu kesulitannya. Ini dia Mas Bro barangnya. Gagah Mas Bro. Gagah banget. Memang gagah banget sih secara desain. Dan di sini ada uniknya Mas Bro ya.
aslinya tuh saya pengen buat itu aslinya tuh semua motifnya seperti ini. Tapi kemarin waktu mau wrapping kan komunikasi tetap ya Mas Bro ya, untuk menentukan anu mainkan desainnya gitu kan tetap komunikasi. Akhirnya tuh malah mintanya di ring pertama tuh begini Mas Bro, belang. Yang bawah hijau lumut metalik, yang atas hitam. Gitu loh Mas Bro. Nah, sisanya ke atas ini bahkan hitam polos tanpa li silver. Kalau ini kan masih ada. Di situ Mas Bro. Jadi Joran ini unik ya. Unik banget sih secara tampilan tuh unik banget. Nah, kalau untuk ring guide-nya di sini kita pakai K-series Alconet yang dark gray Mas Bro ya. Kenapa dark gray? Ya untuk match sama konsepnya gitu loh Mas Bro ya. Kalau kita pakai silver takutnya dia terlalu mencolok nanti ringnya gitu loh Mas Bro. Nah, di sini pengennya memang nuansanya jadi gelap gitu loh Mas Bro, elegan karena dia main hitam glossy banget. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Bro. Oh ya. Untuk berat si Joran nih Mas Bro ya. Joran ini beratnya di angka 100 gram. Ini video cuplikan saya waktu nimbang Jorannya. Sebenarnya bisa lebih ringan kok. Sebenarnya bisa lebih ringan dari ini ya. Karena di sini part rail setnya ini kalau dibandingkan dengan Fuji, itu Fuji jelas lebih ringan gitu Mas Bro. Sisanya karena permintaan stikernya dan space-nya yang ada mau nggak mau ini lumayan banyak ya ini. Nah, lumayan panjang loh ini Mas Bro ya. Lumayan panjang. Jadi ini full resin Mas Bro ya. Sekitar hampir 15 cm itu full resin. Jadi ini juga termasuk yang nambahin berat totalnya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya concern-nya untuk bobot lebih ringan, bisa didiskusikan lagi supaya jorannya bisa lebih ringan gitu Mas Bro ya. Kayaknya itu dulu Mas Bro ya dari saya. Silahkan teman-teman lanjut ke video preview jorannya dan foto-foto yang sudah saya ambil. Oke? Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile.